Ngepel-ngepel lagi. Ini bukan ngepel, Sakura. Kalau rumput masa dipel, nyapu. Oh ya, nyapu. Kita bersih-bersih, kita cleaning. Rumah kita itu harus selalu bersih. Karena bersih adalah pangkal dari kesehatan. Benar sekali. Iya dong, kebersihan itu adalah salah satu ibadah, Sakura. Jadi kita harus, rumah itu harus bersih, harus rapi gitu, Sakura. Biar sehat. Ngapain kolam renang dipel? Ya gak apa-apa dong, kan kamu kan belakang semua ngepel semua. Yaudah, artinya kolam renang pun juga dipel. Ada-ada aja, Sakura, kolam renang dipel. Tangga dipel boleh. Sakura, tangganya kok masih kotor ya? Kok masih ada item-itemnya banyak lantainya? Heh, itu tangga marmer. Oh, marmer. Iya, marmer temennya Mbak Mer atau temennya Markona? Heh, Markona. Marmer. Kok Mbak Mer? Sekarang saja Mas Mer sekalian. Mas Merah. Oh, itu nama marmer itu. Kirain nama orang, bukan ya? Iya. Waduh, kamar mandinya makin kotor. Banyak item-itemnya toiletnya. Aduh, itu bukan marmer itu. Apa? Itu lain lagi tuh materialnya. Oh, iya. Wah, lantai dua ini lemarinya. Ini lemari buat apa panjang banget? Mana kompornya, Sakura? Kamu nggak beli kompor? Kompornya tak kasat mata, hanya bisa dilihat hantu. Terus kita kalau masak bagaimana dong? Ya bisa lah, hanya aku yang bisa lihat. Entah, yuk kita makan. Hah, ini makannya dimasak pakai apa nih? Dimasak pakai meja. Sakura, sepertinya masakan kamu hari ini kurang sedap deh. Tak sedap. Sepertinya kurang garam, kurang penyedap rasa ini sepertinya, Sakura. Kamunya pakai penyedap rasa gak sehat. Oh gitu ya? Iya. Terus sekarang kita udah bersih-bersih. Udah sekarang waktunya aku istirahat ya. Yaudah, yuk kita santai di balkon. Wah iya, ini nih suasananya enak ini, Sakura. Wah, sejuk udaranya. Aku tuh paling suka kalau punya rumah besar, rumah yang ada balkonnya. Ini rumah impianku, Sakura. Iya. Iya. Cuacanya segar. Rumah ini akan terasa segar. Bagaimana kalau kita pakai AC? Kita pakai AC. Suster, kita ada pasien hari ini, katanya ada ibu-ibu mau melahirkan ya. Ya tapi di mana? Belum ada. Tadi saya dapat telepon katanya, "Dokter ya Bu, ada ibu mau melahirkan. Ibunya dari kota Sakuri kayaknya ya." Kok dari kota Sakuri? Suster, bagaimana? Ada pasien hari ini, Suster? Masih belum, Dok. Aku sampai capek nih. Oh, gini. Aku mau tidur. Tunggu dulu. Kalau begitu Suster aja jadi pasien. Aku dokternya, biar ada pasiennya, biar rumah sakitnya nggak sepi. Bagaimana? Gimana sih? Ya, anggap aja sekarang suster lagi sakit kepala, terus diare, pusing gitu ya. Terus kepalanya benjol gitu, gimana suster? Gimana sih? Aneh-aneh juga deh kamu. Daripada nggak ada pasien, suster. Aduh, wah, apaan tuh? Ini ruang rahasia kita, suster. Jangan ada yang tahu ya. Cuman suster Cun-Cun yang tahu. Cun-Cun. Namaku Aiva Eto. Iya. Oh, suster Eto. Iya. Kok Eto? Aiva. Oh iya, suster air. Air. Yaudah wes. Panggil saja aku suster Aina. Titik. Nama susah banget. Ini nih. Ini ramuan kita nih. Ini ramuan yang spesial kita. Ramuan spesial pakai telur. Halo, Pak, dokter. Yo. Ini bomelnya mau melahirkan nih. Segera cepat, 1 menit lagi aku melahirkan. Hah, 1 menit lagi melahirkan? Tenang, Dok. Maksudnya masih kurang 5 menit lagi. Suster, 1 menit lagi ada ibu-ibu mau melahirkan. Itu pasien yang telepon dari tadi pagi. Oke. Aduh, Dok. Hah, banyak banget. Iya nih. Kok jadi 4 pasiennya? Iya, kita mau melahirkan secara bersama nih. Hah, yang namanya Bu Novi siapa? Ini Bu Novinya warna Tosca, ini yang depannya warna Tosca. Tapi aku mau dibeli burger dulu, gitu berempat. Hah? Gimana sih? Katanya mau ngelahirin di rumah sakit kok beli burger? Emang kita restoran? Maaf ya, Dok, masih ngidam. Sus, gimana sih? Kita kan dokter, kok kita disuruh beli burger? Gimana ceritanya? Gak tahu. Wah, ini gak beres ini. Mbak, ada burger nih, Mbak. Maksudnya ada burger gak, Mbak? Oh iya, ada. Ada 100. Kalau mau dibeli, beli semua nih. Waduh, suster. Masa iya kita suruh beli burger? Wah, pasiennya ini ada-ada saja, suster. Iya nih. Yaudah. Mbak, ini Mbak. Beli burgernya 4. Oke. Yaudah. Kalau gitu totalnya 100 ribu.
Eh mbak, 50 ribu aja ya? Enggak. Khusus buat dokter? Enggak. Ini pasiennya lagi ngidam mbak. Soalnya kalau enggak dibeliin burger, nanti bayinya bisa ngiler katanya. Oh. Ya tapi enggak. Tetap 100 ribu. Nah suster. Ah. Suster udah siapin semua ya? Di ruang rahasia udah tahu kan? Yalah udah tahu lah. Iya iya. Itu ruangan khusus buat pasien yang spesial. Oke? Pakai telur. Telur emang yang masak mie. Oke, ini makan kalian burger semua dulu ibu-ibu. Iya, sekaligus ibu-ibu senam ya. Senam hamil ya. Goyang kiri, goyang kanan, goyang atas, goyang bawah. Gimana sih mereka gak minta dulu? Kan harus senam dulu. Bener gak suster? Mana bisa senam? Oh gak bisa ya? Entar, kita juga mau joget-joget. Oh iya iya iya, ya itu boleh. Joget, biasanya senam hamil, kalau ini joget hamil ya. Oke, 1, 2, 3. Tung, tak tung, ayo. Ibu-ibu, ikutin saya. Tapi teman-teman suster juga ikut. Hah, gimana sih? Tung, tak tung, tung, tak tung, tung, tak tung. Oke, kita olahraga dulu ya. Senam kehamilan dulu supaya nanti melahirkannya bisa lancar. Tung, tak tung, tung, tak tung, tung, tak tung. Oke, ibu-ibu, tangannya di atas. Oke, kita saksikan penampilan dari suster air. Kok air? Ini ya, namanya siapa aku lupa. Aira. Oh iya suster titik. Aira titik. Oke. Kok Aira titik? Udah gimana bu? Aduh mau foto nih. Oh iya bu, langsung bu. Kalau begitu kita ke ruang darurat. Ya oke. Tahan nafas bu. Iya jangan kentut ya bu ya. Oke. Waduh bu, bau jengkol. Ibu habis makan jengkol tadi bu. Iya tadi burgernya aku campurin jengkol. Waduh bu, jangan banyak makan jengkol bu. Kalau banyak makan sambal boleh. Tapi jangan jengkol ya bu, bau soalnya kentutnya. Aduh dok, gak bisa nih dok. Waduh, terus bagaimana dong bu? Coba dok, pindah ke kamar lain dok. Kamar lain? Oh, kamar VIP? Iya. Oh, tapi biayanya mahal bu. Udah gak apa-apa, gue sini dulu. Oh iya, kamar VIP. Oke, oke, oke. Iya, oke bu siap ya. 3, 2, 1. Ibu, tarik nafas. Aduh, gak bisa. Hah? Gimana sih? Makanya, Bu, tadi jangan makan burger. Aduh, lekan tadi kan masih ngidam, dok. Ya, gimana sih? Aku tahu, dok, kebangan rahasia. Hah? Kok Ibu tahu? Ada ruang rahasia di atas rumah sakit, di atap. Kok aku yang ngomong? Bukan tuh sustermu tuh yang ngomong tuh. Oh, wah, berarti suster Irene apa? Ini nggak bisa jaga rahasia. Suster, kenapa kasih tahu ada ruang rahasia di atap rumah sakit? Sudah kamu diem, kan nggak apa-apa. Yang penting baru ketahuan sama satu orang. Nah ini nih. Oh gitu. Oke, ini ruang rahasia mahal loh bu ya, bayarnya nanti ya. Oke, siap ya bu. Oke, tarik nafas. Iya, tarik terus nafasnya terus. Tarik nafas bu. Tarik nafas terus. Iya, oke. Oke, sekarang ibu nyanyikan lagunya Sakura bu. Hah? Oke. Oke suster, semua sepertinya berjalan dengan lancar suster. Yaudah, kalau gitu pulang saja ya. Eh, jangan pulang bu, rawat inap dulu semalam, baru ibu boleh pulang. Aduh, dok, aku mau melahirkan nih dok. Wah, mau melahirkan juga? Ya nih. Oh, iya bu. Bu, tapi biayanya mahal loh bu, ini karena ruangannya ruangan VIP, super-super VIP bu. Oke. Okay. Gimana sih? Ya, saya periksa dulu. Oh, ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, kalau begitu Ibu hitung angka 5. 4, 3, 2, 1. Oh, iya, bocilnya lucu, Bu. Aduh, dok, aku mau melahirkan lagi nih, dok. Oh, iya, Bu. Sabar, Bu. Aduh. Sabar. Tenang, Bu. Tenang. Tenang. Suster, bantuin suster. Ini ibu siapa ini? Ibu Nanas ya namanya? Nanas. Oh, oke, Bu. Aman, Bu, semuanya. Sudah terkendali. Oke. Aduh, ya. Dok, aku mau melakukan lagi nih. Oh, iya. Aduh, pasiennya banyak banget hari ini. Pusing kepala saya nih. Aduh, bisa pening kepala saya. Leh, kan katanya kan minta banyak pasien. Ini nggak biasa. Ini kenapa pasiennya? Suster, kok bayinya sepertinya bayi Skibidi. Skibidi toilet. Hah? Loh, kok ada Skibidi toilet sini? Hah, iya ini bayinya Skibidi toilet. Hah? Halo. Halo, kami juga Skibidi toilet. Hah? Iya. Wah, suster, waduh. Wah, bayinya semua Skibidi toilet. Gimana, suster? Ya udah, kalau gitu kita langsung ke bawah. Kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini ya. Perhatian buat para bayi Skibidi toilet.
Oh, tenang. Kami gak akan. Tapi kami akan naik lewat plafon. Jangan-jangan. Nanti rusak nih. Aduh, rusak nih. Ayo, kita langsung nakut-nakuti itu. Omong-omong, namanya apa ya? Namanya rumah sembuh ya? Rumah pusing. Rumah pusing aneh-aneh saja kamu. Rumah sakit. Sekarang kita akan cari... Aduh, kami ada skipi deh. Tapi kenapa kok ini lasernya kok berkedap-kedip ya? Mungkin laser kita rusak. Ada apa itu? Bayi skipi di toilet. Ayo kita kabur. Selamatkan diri. Nggak jadi periksa. Aduh, gigiku makin sakit nih. Gimana nih? Aduh. Ya, gigiku sakit nih. Tolong. Tolong. Woi, jangan lari dulu. Tungguin aku dong. Aku tungguin kamu, gimana sih? Aku saja gak kena kamu. Wah, ayo lali. Waduh. Gimana nih ibu-ibu? Makanya ibu-ibu, jangan makan burger. Nanti bayinya jadi skip di toilet, bu. Halo, kalian berempat ini yang melakukan kami kan? Yaudah, kalau gitu saya jadiin kalian sebagai skibidi sekalian. Ayo bu, kita lari. Wah bu, ibu yang baju kuning sepertinya masih ada bayinya, masih hamil ya bu. Masih hamil gimana ya galah? Oh yaudah, ayo bu kita kabur. Siapa kamu? Oh, halo, kami ada skibidi toilet. Loh, bani-baninya kamu mau mengalahkan kami? Suster ngapain, suster? Buang-buang tenaga aja, suster. Teman-teman, kita putar musik. Ayo kita joget. Adung, tak dung, ding tak dung, dung tak dung, ding tak dung dung. Suster, jogetnya udah, suster. Aku gak joget-joget. Aku mau ngalahkan kalian. Emang suster bisa ngalahkan kami? Gak bisa lah. Kami terlalu kuat, suster. Terlalu kuat untuk dikalahkan. Berubah jadi tai. Wah, mengapa aku jadi tai? Lihat. Sulapku kan? Ya. Halo, aku adalah Sakumi. Masih ada musuh kita satu. Iya, ayo. Kalau gitu kita kalahkan pakai laser kita saja. Oke, langsung kita kalahkan mau Sakuri mau Sakuro. Dia bawa bumbuman. Teman-teman, kita harus bersiap-siap. Aduh. Aku jadi kalah. Wah, kenapa udah jadi tai? Wah, tolong. Woi, skibidi, kembalikan tempat kita yang semua. Tidak bisa. Yaudah, kalau gitu kita langsung pergi saja ke pantai. Kami adalah bayi skibidi toilet yang sangat kuat. Bayi skibidi toilet yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Kecuali laut. Kecuali laut? Kita, ayo, ibu-ibu, langsung selamatkan diri kalian. Kita ke kota di bawah laut. Iya. Putri Duyung, tolongin kami. Apa ini maksudnya tadi gak bisa dikalahkan oleh laut? Maksudnya bisa dikalahkan oleh laut? Maksudnya apa ya? Gak tahu. Sakura, berisik banget. Ada apa sih? Halo. Kita lagi mau santai di mercusuar. Kami adalah skibidi. Sakura, itu skibidi toilet. Awas, ada Scooby-Doo. Scooby-Doo. Sakura, kamu lagi hamil. Jangan deket-deket sama skibidi. Aku bosen nih. Ayo, kita nyemplung saja yuk. Kita nyemplung yuk. Aku juga pengen berenang. Aku pengen menikmati kesegaran air. Yaudah, renang aja. Pokok kalian jangan bikin kekacauan kota ya. Skibidi toilet. Kita juga akan bikin kekacauan kota kalau bukan airnya yang ubah kita. Bye-bye. Sakura, maksudnya apa sih? Waduh, itu gelombang ungu. Gelombang pink. Wah, ini gelombang yang bisa membuat kita jadi pingsan. Sakura. Oke, kita udah balik. Skibidi toilet jadi bocil, jadi bayi. Iya, karena kami aslinya adalah bayi normal. Tapi kita jadi skibidi. Iya, betul sekali. Sakura. Iya, nih aku bosan nih jadi toilet. Ternyata ibu-ibu, ternyata bayinya sudah kembali, bu. Jadi bayi normal, udah bukan jadi skibidi toilet. Ini nih bayinya udah kembali normal nih. Katanya bayinya soalnya mau jadi skibidi, makanya tadi jadi skibidi, benar nggak? Iya. Benar sekali. Dokter ya, bu. Berterima kasih dong sama saya. Ini kan berkat saya, dokter. Iya, terima kasih ya, Taiga. Ya, dokter. Wah, ya udah, kalau begitu sekarang kita kembali yuk ke rumah sakit. Iya nih. Iya, yuk ibu-ibu, sekarang kita kembali. Ya udah yuk.